kebetulan ini kan memang ada keluarga inti dari salah satu warga binaan yang ingin membesuk. Nah kemudian biasa, seperti biasa kami lakukan sesuai SOP, baik penggeledahan barang bawaan maupun penggeledahan badan. Nah pada saat mau dilaksanakan penggeledahan badan ini, yang bersangkutan menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Nah sehingga dengan insting petugas yang memeriksa di bagian penggeledahan badan ini melakukan penggeledahan secara intensif karena yang bersangkutan ini menunjukkan gelagat yang mencurigakan.